Seterusnya popular dengan single Hentian Terakhir selepas keluar dari AF 2013, Azhir tampil dengan single kedua mereka. Host lokasi Wasirul Aswad meninjau di sebalik tabir pembikinan music video Hujung Waktu di Cameron Highlands. Cinta padamu walau tiada lagi. Selamat buat penonton H Live. Hari ini kami membawa anda ke tempat yang sejuk, iaitu Cameron Highlands, di mana berlangsungnya rakaman di sebalik tabir music video daripada kumpulan Azhir, single terbaru mereka Hujung Waktu. 3-4. Aku cinta padamu. So dia Azhir, Hil dan juga Azhar, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Dicipta oleh Omar King. Jadi boleh tak korang kongsikan macam mana boleh terhasilnya lagu ni? Adakah lagu ni dibuat khas dan di-tailor-made untuk kumpulan Azhir atau bagaimana? Okey, lagu Hujung Waktu ni memang dibuat khas untuk Azhir. Dia memang kena bernyanyi berdua. Yes, kalau seorang dia takkan jadi Hujung Waktu. Ya, betul. Hujung mana tak tahulah. So sebab itulah mungkin kita orang dapat sikit keistimewaan di mana bila orang buat lagu untuk kita orang, dia orang mesti buat lagu tu mesti ada dua suara yang akan menyelit-nyelit harmony-harmony tu semua kan. So tak boleh ambil lagu-lagu lama ke apa, mesti buat baru punya untuk kita orang. Jadi mungkin apa kelainannya untuk lagu ini bagi di sisi Azhir sendiri? Mungkin dari segi video clip atau dari segi makna? Because setiap lagu pasti ada makna yang subjektif. Okey, maksud lagu Hujung Waktu ni sebenarnya penceritaan dalam lagu ni berdasarkan seseorang yang memendam perasaan sebenarnya. Ya, perasaan. Ini bergantung kepada interpretasi orang jugalah kan. Tak kira lah orang tu nak anggap lagu ni macam mana. Tapi macam saya pula, saya rasa lagu ni berkenaan seorang lelaki yang tak sempat keluarkan perasaan cinta di kepada perempuan yang dia sukalah kan, dan menyebabkan dia terlambat menjadi perempuan tersebut. Tapi dia masih menantikan perempuan itu sehingga hujung. Dianggarkan bila muzik video klip yang dirakam di Cameron Highlands ni bakal menemui pilihan? Okay, insyaAllah kita akan mempercepatkan proses ini sebab kita orang pun sebenarnya tak sabar nak tunggu hasilnya. Yes. Tapi insyaAllah bulan 9. Jadi kalau tak silap H Live lah, nanti video klip Hujung Waktu daripada Azhir yang akan dipremierkan di H Live. Apabila dia siap nanti, betul kan saya kalau siap? Betul. Betul, tepat sekali. Betul, jadi untuk H Live.